Anda suka makan bebek? Sudah mencoba bebek atau ayam goreng Pak Haji Uno belum? Warung makan ayam bebek goreng Pak Haji Uno berada di kawasan Antang Raya Makassar. Menu bebek goreng Pak Haji Uno wajib Anda coba. Karena menggunakan bebek lokal, Anda dipastikan menyantap bebek goreng yang gurih dan lezat. Apalagi, ada berbagai jenis sambal yang bisa Anda padukan dengan bebek gorengnya. Jangan khawatir buat yang tidak suka dengan bebek, ayam gorengnya juga maknyus. Anda tinggal memilih ayam kampung atau ayam biasa. Selain menu bebek dan ayam goreng Pak Haji Uno, Anda juga wajib mencoba nasi susu. Dari segi nama cukup unik ya, tapi nasi susu ini hampir mirip dengan nasi uduk. Kalau nasi uduk dicampur dengan santan, nah nasi susu tentu dicampur dengan susu. Amelia, salah seorang penjaga warung makan ini menjelaskan bahwa warung makan Pak Haji Uno baru berdiri sejak tanggal 21 Mei 2017. Meski belum cukup seminggu buka, warung makan Pak Haji Uno boleh diadu. Sebab seluruh bumbu, khusus sambalnya juga menggunakan bahan-bahan dasar yang fresh dan racikan tersendiri. Menunya itu ada ayam kampung, ada ayam biasa, kemudian ada bebek goreng. Nah itu spesial di sini. Kemudian ada palumara, bandeng palumara. Dan sambalnya itu macam-macam. Pilihan nasinya itu pun berbeda. Ada 3 pilihan nasi. Yang pertama ada nasi putih, kemudian nasi uduk, kemudian nasi susu. Salah seorang pengunjung, Hasibuan, baru pertama kali mencoba bebek goreng Pak Haji Uno dan mendapatkan kesan baik karena rasa bebek gorengnya yang gurih. Ia juga merekomendasikan tempat ini karena pelayanannya yang baik dan tempat yang bersih. Ini salah satu tempat yang sangat bagus Anda datangi. Satu tempat di mana Anda bisa rasakan makanan yang gurih, ngepas dari sambal, dari itiknya, dari harga juga ngepas dengan dompet. Oh iya, jelang Ramadan tentu ada paket khusus untuk yang ingin berbuka puasa di tempat ini. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah mendapatkan bebek atau ayam goreng, nasi, es teh, dan bonus pali butungnya. Tunggu apa lagi? Ayam goreng dan nasi susu Pak Haji Uno menunggu untuk dicicipi.